kami lagi menunggu Pak sebenarnya. Kami lagi menunggu-nunggu supaya ininya jalan. Misalkan Cipali, Cikampek, Palimanan dibuka. Sekarang pinggir-pinggirnya masih nggak gitu banyak yang bangun kawasan industri, betul kan? Biasanya di Indonesia itu sebelum tolnya jadi, itunya udah naik harga tanahnya, harga propertinya pada bikin kawasan industri. Saat ini itunya yang belum jalan, saudara. Makanya ini butuh apa? Butuh kepercayaan. Butuh kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintah siapapun nanti yang memerintah di dalam lokal maupun di dalam nasional ini melihat hal yang baik untuk membuka sana sini, dan mudah-mudahan namanya multiplier effect, namanya apa tuh, efek domino. Efek dominonya jalan. Nah ini saya melihat efek dominonya yang belum gitu jalan. Nah, itu sih Pak, jadi Bapak mesti ingat bahwa semen itu memang dari dulu 75% bag, 25% curah. Jadi memang infrastruktur itu